Selasa 12 April, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Basnas Jateng berkeliling untuk menyalurkan program bantuan renovasi RTLH kepada Junaidi, warga Kabupaten Semarang, dan Amin Fauzi, warga Kota Salatiga. Penyaluran program RTLH ini terus dioptimalkan untuk mengejar target penurunan kemiskinan ekstrim. Sama Basnas, kita di bulan Ramadan masih terus berkeliling. Template-nya kita masih sama, satu membangun rumah ya, agar ya tidak layak huni menjadi layak. Selama bulan Ramadan kita harapkan juga kerja-kerja ekstra, terus kemudian mereka yang ikut sedekah, berdonasi, berzakat juga bisa kita salurkan jauh lebih cepat. Kalau ini dibangun kan indikator angka kemiskinan juga turun. Pasti yang punya rumah juga senang. Semoga bantuan dari Pak Gubernur menjadi berkah, manfaat keluarga kami. Terima kasih kepada Pak Ganjar Pranowo. Alhamdulillah, saya turun. Antos sang boten sakit sanjang pripun-pripun. Saking dingae ketinget ngono. Pak Ganjar kersa ramu mriki. Boten sakit sanjang napa-napa namo. Terus